Iya, teman saya yang komunikasi bahasa Isyana. Siapa? Siapa nama kamu? Nyai. Dipanggil Nyai. Nyai apa? Nyai Inan. Kamu penyebab kecelakaan itu. Iya. Siapa yang terkuat di sini yang menyuruh kamu melakukan itu? Di jalan. Saat kami bertanya mengenai sosok terkuat, sosok ini pun berlari seakan-akan takut untuk memberitahu tentang informasi penguasa di sini. Kayaknya ini sosoknya. Ngomong baik-baik, Nek. Nenek siapa itu siapa? Kamu. Sini, Budi, bantu saya. Dari tadi, semua sosok itu kayak takut untuk ngomong informasi lebih banyak gitu loh. Yeah. Aku gak ngerti nih, apakah sekuat itu sosoknya. Jadi, ya, Nenek, ngomong. Ngomong. Kami baik-baik, komunikasi baik-baik sama Nenek. Nenek juga mesti baik-baik, Nenek kami. Diancam? Diancam? Sama siapa tapi? Diancam, siapa yang ancam? Sosok besar. Sosok besar? Di mana dia? Di sekitar sini. Di mana? Di mana posisinya? Apa saya butuh sesuatu supaya dia muncul? Nggak mau ngomongin di sini. Mau ngomongin di sebelah mana? Lagi-lagi, sosok ini enggan memberitahu kami dan merasa ketakutan saat kami tanya tentang dalang yang menyuruh sosok lainnya untuk meneror warga di sini.